Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Priyatno, mahasiswa UMNU Kebumen, jurusan Teknik Informatika, yang mana untuk menyampaikan tugas tentang pembuatan link. Yang pertama, link kita sudah buat, kita masukkan di localhost dengan nama musik, karena kami untuk di musik. Berikutnya, kalau kita sudah masuk di link kami, langsung di klik tulisan eSchool. Nah, seperti ini. Nanti tinggal memasukkan nama data dari siswa yang mengikuti kegiatan eSchool musik. Terus nanti dimasukkan password minimal 8 digit ya. Setelah itu nanti tinggal pilih, ada dua jenis untuk di pemilihan di eSchool musik kami, yaitu ada olah vokal, kedua tentang alat musik atau cara memainkan alat musik. Contoh seperti ini, dengan atas nama Diva. Kami ulang dengan huruf abjad besar semua biar jelas. Setelah itu masukkan password minimal 8 digit, yang paling mudah saja 1 sampai 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Setelah itu pemilihan di jenis vokal atau mungkin di pemegang alat. Contoh ini kami di alat musik. Nah, setelah itu kata-kata yang tersimpan itu memilih jenis alat yang mau untuk dipelajari. Contoh ada gitar. Setelah itu tinggal login. Ini kita sudah masuk. Kalau sudah masuk seperti ini, nanti tinggal di link berikutnya ya, karena materinya sampai di sini. Baik, cukup sekian dari kami. Bila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.